Oh, Nahida bakal apa? Muke, muka lu. Kakatte koi. Ima koko ni. Majin sensou no ikkaku o saigen shi. Tiga Arkon nih, bos. Tiga Arkon nih, bos. Tiga Arkon lawan satu, bos. Oh, cutscene. Gak mungkin Traveler sekuat itu. Tapi keren. Oh. Ow. Wait, Nahida mana? Gak mungkin dia hidup, anjir. Oh. Gue pesimis ya. Oke. Ini nyatu ya. Yo. Wow, 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 wow. Ini cara ngelawannya gimana? Lu bisa lihat zero damage. Kayak literally full. Oh, gue tahu ini. Cutscene? Oh, emang belum bisa ngedamage. Tusuk matanya. Ih, beneran. Ah. Belum gacha senjata nih soalnya. Wow. Bahkan itu pertama kali kita kena serangan direct langsung gitu. Oke, Nahida lu ngapain? Oh. Apa kamu dimakan? Oh enggak. Wait, ha? Pembuluhan darah. Oh, comeback. Oh, pakai elemen terbersih dia. Lah. Ah, gila. Gile. Wah, pintar nih orang. Siapa deh nih? Wah, pintar banget dia. Oke. Beban kita berat banget seperti biasa. Oh, kita di mana dah? Amaterasu. Oh enggak. Soal tadi kayak di matanya gitu. Kita mau Amaterasu. Kalau antar dua dewa aja selama ini, gimana perang Arkon coba? Let's go. Gue masih gak tahu gue harus ngapain. Setsuse, apalah, itu apa, itu apaan? Wait, apakah gue mati? Mana gue tahu? Oke, itu gak dihitung, Itu gak dihitung sebagai mati ya, gak dihitung ya. Oh, kelar? Oke. Epic moment. Oh hey, Gnosis Electro. Itu apa, Queen? Itu Queen ya. Oh.
Wait. Wait. Ah, gue gak bisa yang gini nih. Gue gak bisa yang gini-gini nih. Gue gak bisa yang gini-gini nih. Tangkap? Apakah dia mau nangkap? Please? Gue kebiasaan empati ke orang jahat, cuma terus ini dikemanain? Belum kelar, demi apa? Demi apa? Oh. これら描写のできぬ変化し続けるものこそこの世で最も奥深きものであるとそれらのみがあれら狂気を徹底的に駆逐できる夢のみが意識を最も深い暗闇から呼び覚ませるの Oh, ini dari trailer. Jangan-jangan kok dia nyautnya jangan-jangan. Yang kita lihat sama yang mereka lihat beda. Apa nih? Kita punya dua gnosis nih. Buat orang yang menyuri gnosis, ini saat yang tepat, bet. Oh. Aduh, gue gak lihat. Siapa itu? Untung gue rekam. Gue bisa lihat replaynya. Aduh. Cepet banget dia balik ke Sumerunya. Apakah dia bakal ngambil dua gnosis? Dia punya dua badan. Memang sulit bagi manusia. Apakah dia bukan manusia? Ditukar nih, lu bawain dendro, gue simpen yang elektro. Ah, capek. Aku mau tangan kiri kamu. Please jawab gitu. Ketawa pasti dia. Bener kan? Cih. Cutscene. Aduh, artinya apaan? Ini the doctor yang lain. Siapapun translatein itu. Dihapus semua. Oh iya kan, dia kayak warga Sumeru juga gak sih? Jadi kayak, dia meli... Nahida melindungi warga sendiri juga. Tiga kalinya. Mana gnosis dendromu? Jangan tamat. Langit Teyvatu palsu. Oh. Pasti kita gak bakal tahu ceritanya apa. Nahida bakal kayak, oh my god. Nih, gnosis gue. Apakah kita bakal lihat gnosis dendro? Kayaknya enggak. Beberapa hari kemudian, ya, gnosisnya udah pindah. Pinter banget dia. Oh, kita dapat gnos. Bukan gnosis tuh, constellation aja. Hah? Belum top up di D2C Gaming Store?
D2C Gaming Store, tempat top up legal, aman, dan terpercaya. Berdiri sejak 2014, dan sekarang Instagramnya punya 150 ribu followers. Jangan lupa di follow. Bisa lihat pilihan gamenya sangat banyak, dan pastinya anti-minus-minus club. Testimoninya udah banyak banget. Pokoknya tempat saya rekomendasi untuk top up game. Jangan lupa pakai kode promo SULI D2C. Langsung aja cek D2C, linknya ada di deskripsi.